Um, ternyata kita sudah sampai edisi ke 10 <laughs> Basi edisi 10 Ini kita bakal bahas requestan paling banyak minggu ini setelah uh, hadirnya kembali si klub hilang ke Premier League kayak <tuk> Noreng, noreng, noreng Ini yang buat tunggu-tunggu cuy dari dua musim yang lalu yeah. Tim ini balik lagi ke Premier League Jadi rame lagi persaingan Timnya apa tuh? Leeds United Yorkshire Nama kotanya tuh Yorkshire lah ya Jadi sama Manchester tuh deketan Yorkshire Jadi kalau misalkan eh, ee... Dwight York in here <tuk> Pokoknya Sebenarnya kalau gua baca dari beberapa artikel, derby panas Manchester tuh bukan lawan City. History itu pasti lawan Leeds United. Bentrokannya itu paling tinggi lawan Leeds United. Historinya bukan lawan City. Koreksi kalau gua salah. Betul kan? Yeah. Koreksi dong kalau salah ya. Gua cuma baca doang cuy. <laughs> <laughs> salah. Ini jersey oke nih ya Leeds United tuh kita uh, yang lo inget nih dari Leeds tuh siapa? banyak ya? Iya, uh, banyak, ya, banyak banget. Pemainnya. Dia tuh pencipta pemain ini, pemain profesional gitu. Kalau bukan profesional Antam sih. Antah-berantah ya. Kan? jadi terkenal gitu. Yeah. <laughs> ini kita lihat Tapi ya. kalau salah satu apa tuh? Misalkan dari mana dulu nih? Lukas ya, Radeb itu juga dari Afrika yeah. terus yeah. jadi terkenal kan di Leeds Radia ya. ya. Radeb. Oke, <laughs> itu belakangnya terus Iya, yang 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 maksudnya yang... atas berantah terus jadi naik di situ gitu. Kita cek dulu deh dari dari jersey yang musim ini deh yang kali klasik deh ya. Yeah. Ini klasiknya nih. Mungkin orang uh, yang nggak tahu ngikutin bola banget uh, tahu itu era-era 2000-an ya. Tapi sebenarnya list itu dari tahun 96, 92 tuh cukup diperhitungkan. Cuman nih ada ada anekdot juga yang bilang Leeds itu tim juara tapi yang dilupakan oleh supporter uh, Liga Inggris karena permainannya kasar. Uh, jadi sangat dibenci sama klub-klub eh, Inggris iya mm -hmm. sangat dibenci sama klub-klub Inggris makanya dia jarang diingat gitu mau dihilangkan dalam sejarah kusian banget <laughs> sian banget tuh karena mainnya menghalakan segala cara jadi di era 90-an apa 70-an 60-an itu menghalakan segala cara untuk menang sebenarnya nggak salah sih kalau di, di kalau di NBA itu piston ya yeah. piston <laughs> ini istimewanya apa bro istimewanya apa? Waduh pastinya banyak ya, dari segi desain juga istimewa ya. Bilang, iya eh, kalau desain kalau pasti jersey ya. Klasik loh, DRC DRC dapet ya, banget ya. Hmm. Ini, ini, gila loh, gue pegang aja beda coy. Gue bahannya ini belum 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 pernah ngeliat bahan yang kayak jersey ini, Leeds United musim sembilan enam ya. Sembilan enam dengan esik dan ini ada tulisannya juga. Keren ya. L, L U F C. Ya? dia lo gue malah justru di atas aparel tuh kan entah kenapa dia ngebuat singkatan ini di sana di sini kenapa di kanan kanan <laughs> rare Hati. maksudnya rare tuh ya jarang jarang ada jarang jarang ya klub bola bola dan ini putihnya tuh, tuh bener, -bener, bener, -bener, aparel bener bener aparel kayak yang emang kasta tuh tinggi kalau gue liat klub pakai jersey warna putih tuh kayak bangsawan tuh iya karena kan <laughs> Inggris kan terkenal emang putih kan timnasnya yeah. nya putih kan iya yeah, bangsawan hmm. kayak Madrid gitu ya tim tim bangsawan dan ini uh, sponsornya pun Cistel Hotel Hotel setempat kayak ini Iya <lipun> <lipun> yeah, hotel lah Jarang loh sekarang semua hotel jadi sponsor Jarang. Di, 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 apa, di dada JFC yeah. Dan pemainnya Yeboah Ini Anthony Yeboah Anthony Yeboah oh, ini, gokil men Ini, kill, man. ini eh, kenapa Lu pilih kenapa Pilih Yeboah itu kalau gue lupa gol itu telau, lawan siapa, cuman tuh keren banget. Itu emang terkenal banget. Gol dia first time. Hmm di dari, dari nggak tengah sih di luar kota penalti Cuman melengkung masuk ya, keren banget kalau sembilan enam tuh liboyer Ayo, juga maaf. udah masuk kan star gue liboyer sembilan enam masuk 96, karena dulu, bagi gue yang ya. gue beli dari lu juga sembilan enam tuh liboyer <laughs> tulisannya sembilan tujuh sembilan dan lah yeah, liboyer yeah. juga dan Leeds itu pernah diperkuat oleh Eric Cantona loh kalau yang belum tahu ya bahwa juara tahun 92 dua ya sembilan satu sembilan dua Leeds juara makin Fona dan itu salah satu yang membuat persaingan MU makin panas itu adalah transfer dari Leeds ke MU cuy beberapa pemain bintang Leeds pindah ke MU itu yang membuat persaingannya makin panas istilahnya membajak lah yang terakhir yang dibajak ya Alan Smith padahal sebelumnya si Alan Smith tuh bilang gua nggak pernah mau main sama MU Jadi dipindah juga ya. akhirnya dia pindah juga cuy hati-hati mulut tuh ini ini kalau misalkan kita bahas detailnya menurut gue emang ini ini, ini layak banget lah yeah. dari segi bahan detailnya, hmm. dari segi logonya klasiknya LUFC nya sama ini sponsornya Tistel Hotel kerahnya ter juga terahnya ya kerahnya neck. nggak halangin banget ya jadi kayak mungkin karena di sana kan dingin musim dingin ya Iya, yeah. beberapa jadi jadi nggak halangin bisa juga untuk menghalangi cupang-cupangan gitu ya Waduh. bisa pemainnya habis main apa mau cewek pacar cupangan pakai ini aja deh kerahnya ngalangin pasti buka cupangan semua <laughs> bahaya nih ini layak banget nih Gila lu mau lepas berapa sih <laughs> belum di-publish ya belum dipromoin ya harga ini baru dikeluarin untuk dibasi doang loh dia baru keluarin untuk dibasi nih nggak tahu juga sih pas tayang mungkin udah udah udah, ada diiklanin juga tapi ini oke okay banget sih okay. tapi yang ikonik buat generasi gue yang baru ngikutin bola yeah. dari 98 ke atas. Yang ini. Yeah. Si jersey Leeds musim. Ini ya udah ini identik banget Les ya dengan Strongbow. Identik banget Strongbow. Strongbow, Strongbow itu uh, minuman Entah kenapa Kalau orang setiap nanya ya ke gua hmm. tuh uh, yang ditanya Strongbow, Liz Strongbow. Yeah. lo tau tahu Adalah Strongbow ya, apa? Ya, apa strong Strongbow itu minum kayak bir tapi oh, dari apel ya. gitu kayak cider-cider kayak minuman cider alkohol gitu kayak wine apalah gue nggak tahu pokoknya cidernya ini strong makanya kalau udah ini strong boo lu kuat gak strong tapi ini gokilit ya musim ini musim ini musim yang terhotnya nih yang mencuri perhatian dengan membeli ini Ferdinand canggih itu pelatihnya David David Oleri David Oleri timnya dijuluki Oleri Babes. serius tuh bener gue baca Oleri Babes. Gue tuh berharap banget dulu Liverpool bisa dilatih sama si dia Si Oleri ya? Padahal bagus banget Gila men Tapi sayang dikarir pelatihannya sebentar ya? Bentar, Dari li lilit doang, terus pindah ke Aston Villa tuh Aston Villa juga gagal juga Udah gitu beres, udah, udah ada, itu. gak gitu Cuman berhasil lilit doang, gak mencuri perhatian Abis itu ke Aston Villa, ke Newcastle sempat berkelana ke Arab Saudi sana Nah ini Ferdinand jadi pemain termahal loh pada saat pindah ke Leeds dari WSM 18 juta sterling tuh zaman dulu gede banget cuy Dijuluki Rolls hmm. mobil <laughs> sama si O'Leary-nya dengan nomor 29. Bayang enggak sih lu dulu tulis ada back kiri ya tadi Ian Hart. Ian Hart. Back ini Gary Kelly, Gary Kelly. Terus lu apa? Jonathan Woodgate. Oh, ini oh, dibeli, oh, oh. Dibeli MU, eh, yeah, Madrid. Madrid. Woodgate tuh diorbitkan oleh David Oleri. Iya. Yeah. Jadi back tengah. Kebayang itu hampir sama ya. Dulu yeah. mungkin gua rasa ada MU di kelas 92, Iya. Kalau Leeds dibuat kebayang, kalau Sandy tetap dipertahankan ya, gitu ya Bayangin banget sih Orang-orang itu, pemain-pemain itu Dengan membeli pemain-pemain yang pas gitu Iya Kayak dia beli beli Duka pas Duka, Harry Kewell. Jadi pas tuh nempel-nempelnya yang mahal Tapi pas gak mempersa pemain ininya Bagus banget. Pemain, uh, intinya nggak keganggu pemain mudanya gitu Depannya Yang Gue, gue... inget tuh apa sih, Lee Boyer sama si Ian Hart itu tuh Lee, Boyer. Lee Boyer Itu agak bengal men makanya julukannya tuh yang guns <laughs> ya itu yang guns yang guns tuh karena turunannya itu secara historinya itu historinya aslinya Yorkshire itu kotanya itu apa listu adalah keras didikannya <laughs> makanya mainnya petarung semua hajar hajar gitu emang 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 didikannya seperti itu Dan jangan lupa tuh ada si James Milner wah James oh. Milner kapten Liverpool saat ini kan yo ini dari selain Hendo dari, Hendo di, pertama dari dari, dari Silits kan gua senang sih si Leeds datang lagi ke Premier League. Yeah. Harusnya musim lalu dia masuk ke Premier League tapi karena e, pelatihnya Marcio Bielsa meminta fair play ke pemainnya. Sebenarnya dia udah unggul 1-0 tuh lawan Aston Villa. Tapi karena golnya melanggar fair play, dia membiarkan si Aston Villa buat masukin 1 satu Harusnya menang tapi dia udah deh daripada gua menang dengan tidak enak jadi udah mundur aja dan musim ini baru kesampaian. <laughs> ini ini The best team yang lo inget di Leeds ini uh, pertandingan apa? di Champion pasti lu inget ya? itu. Dia ngalahin Barca, ngalahin yeah, Milan, yeah. ngalahin Lazio, Deportivo yang juara La Liga juga Just kalah. malah kalah sama Valencia. kalah jadi semifinal sama Valencia. ketemu Kalah dia sama Valencia. Kebayang kalau dia di final gila. Gue inget golnya Alan Smith ke Lazio sih. Yang... Nah, itu 2000 berapa ya? 2002 iya. ya? Iya, maksudnya itu bukan 2002. Enggak, ini 2001 ya? Eh, sorry, sorry. 2000 ya? 2000 ya, 2000 ya. 2000, 2000 yang mencuri perhatian dia. Nah, semifinal itu, semifinal Liga semifinal champion itu. Gila sih. Dasyat banget ya Yang Guns, Leeds United. Yeah. Jadi itu dia bilang, kenapa uh, lebih bersaing dengan Manchester? Karena emang ada histori perang saudara dari zaman dulu. Hmm. dijuluki lah Derby Rose. Derby Mawar. Si Leeds dimakli dengan uh, mawar putih, hmm. Manchester dengan mawar merah. <laughs> mawar merah ya. <laughs> Persaingan pemain-pemain yang yang lu inget nih dari Leeds pindah ke MU itu banyak loh. Alan Smith, uh, Eric Cantona, Rio Ferdinand. Bahkan adeknya Bobby Charlton, Jack Charlton yang baru meninggal itu juga legendnya Leeds kalau nggak salah ya gue takut itu adik kakak tuh pindah beda beda klub gitu Jack Carlton tuh di Leeds makanya kalau misalkan MU lawan Leeds tuh lebih panas daripada MU lawan Manchester City sebenarnya karena ada histori ke perang saudara Close. gitu selain dengan persaingan pemain <laughs> bajak pembajak gitu kalau di United -nya. Ini, ini lah layak di koleksi lah dua jersey ini ya Iconic banget Nike di Liga Inggris tuh, awal-awal menurut gue dengan Leeds sih Iya ya nggak? Karena kan yang naiki awal masuk ke Premier League itu ya Yang gue lihat tuh Di Leeds Mungkin emang betul ya, juga saat itu Leeds jadi pusat perhatian ya yeah. Orang kalau mungkin prestasinya lumayan cukup Ya, bersaing, ya? apalagi industri TV-nya udah mulai menyebar iya. Kalau oh, tahun 96-95 kan hanya beberapa orang yang bisa nonton Liga Inggris, enggak semua pada saat disorot ya pas brandingnya Nike jadi orang identiknya Leeds tuh ya jersey-nya makin Nike nggak pakai yang lain klasik ya, yang bener. Di antara kayak MU gitu kan Arsenal yeah. Liverpool saat itu ya Chelsea Ya. Yeah. nah, muncul lah nih Leeds ya yeah. si kuda hitam yeah, di luar dugaan Aduh. padahal sebenarnya dia juara juara Liga Inggris terakhir ya selain sebelum formatnya ke Premier League <laughs> tapi dia nggak dikenang kan <silence> ya itu historinya karena bermain kasar dan beberapa klub Liga Inggris tidak menghormati Leeds. Gila tuh, satu lagi nih yang bikin Manchester itu panas tuh uh, apa legendnya Manchester uh, Bas Mat basbi ya, apa basbi? Nah ya. saat Sirmat Basbi meninggal, ini fotonya Leeds menolak silent. <tolos> nggak <northern> oh, mau, nggak ya? mau. <laughs> mau, itu makin panasnya, banyak banget histori turunannya sebenarnya. Dan ini salah satu tim favorit gue sih di Liga Inggris Selain MU Kenapa? Yeah. Gue, gue jatuh cinta pertama bukan Permanen, jadi. sama pemainnya Cicuri Sama Jerseynya Asli! Gue pertama suka Leeds tuh sama Jersey Kedua baru pemain mudanya Alan Smith Semangat ngototnya itu yang gue suka Bertempurnya Iya Alan Smith bagus Alan Smith tuh Spartan banget gitu Fight banget tuh, gue suka banget Makanya pada saat dia pindah ke MU gue makin suka sama dia Walaupun dia menyedat ludahnya sendiri <laughs> Persaingan gimana dengan adanya list di Premier League? Apakah dia mampu ke Big Four? Tahun ini. Iya uh, pas dia masuk lah tahun ini. We'll see lah, gue belum yakin. Kalau gue sih dia uh, ada di Big Ten lah. Masih di mediocre. Masih. Big Big Ten aja lah masih. Big Ten Ber, itu udah cukup gua, lah. Menurut gue bertahan bertahan aja survive nya gue pikir udah cukup lah. Iya. Karena ama yeah. Premier League tuh berat banget men Berat. Berat banget. Walaupun bright. yang jadi uh, apa kuncinya adalah pelatihnya menurut gue Marcio Bielsa itu yang membawa spirit yang menurut gue pelatih yang selalu berhasil menanamkan fondasi dia sampai bertahan di Premier League, apa di Championship tuh menurut gue gila sih melatih di tinggi divisi pada kelas dia udah bisa main pilih aja mau klub mana juga pasti bisa gitu tapi dia memilih setia tuh gila dan beberapa pemain mudanya di Leeds tuh yang terbaru tuh adalah adanya mantan strikernya Chelsea kipernya tuh kipernya Real Madrid loh gue lupa namanya tapi kipernya andalannya list musim ini tuh yang dari Real Madrid. Oh, kiper kedua kali. Kiper keempat atau tiga tuh oh. ya maksudnya bawa Jadi ada ada Empat, kemampan dari kemampan segi kemampan. permainannya list tuh ada campur tangan uh, Argentina Madrid sama Chelsea. <laughs> Strikernya Chelsea, <laughs> pelatihnya Argentina, kipernya Madrid. <laughs> Sisanya ya pemain pemain muda gitu. Berarti kayak gaya Amerika Latin ya DJ <laughs> Iya kalau klub kan punya ginger press ya ini kayak sama kayak kayak si Bielsa yang press terus nah itu kadang kelemahannya kalau kita bedah taktik dikit yang biasa kelemahannya biasa dari musim ke musim tuh dia biasa press pelatih Argentina tahun berapa ya? East 98 98, ya? 98 tuh biasa press pas ke musim keduanya putaran keduanya mulai capek biasanya gitu dia kan terakhir melatih tuh Martial kan martialnya di kayak Liga, Liga, Liga Inggris, benar sih nyebutnya martial, yes. <laughs> itu bagus, tiba-tiba turun karena itu karena fisiknya, Liga Prancis. iya Liga Prancis, dan sebenarnya sebelum menerima pinangan Leeds tuh si biasa juga sempat pelatih lagi yuk tapi nggak tahu kenapa nih pelatih juga unik sih, liganya baru mulai dia cabut, <laughs> ada salah paham apa gitu dia nggak mau, itu unik juga tuh pelatihnya, jadi gua udah kebayang nih ada Mourinho ada Pep Guardiola <laughs> ada kalau gua. kalau oleh oleh itu kan jarang ngomong nggak hmm. hmm. gue tuh menantikan Liga Inggris yang perang urat saraf gitu yang banyak siar, oleh kan ramai gitu ya sama tang tang, -tang Wenger, wenger ya. gitu Mourinho. kan ini 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 Mourinho jangan Mourinho sendiri nih mesti ada lawan lawan ininya ngomongnya hmm. gitu mungkin kalau gue lihat ya, Lampard udah mulai nih banyak ngomong juga nih Lampard nih Mourinho masih lah sama Pep kan di final Liga Champions Barca lawan itu kan kalah juga. Uh, e, kalah, balas balasan balas tuh kayak kurang menurut gue kurang panas gitu. Beda pada saat di Madrid sama di Barca dia. Ya, beda <laughs> tim juga. Sih. Beda tim juga sih ya sih ya seru gitu bertarung tuh ngomong-ngomongannya gitu ya itu itu bumbu sih menurut gue. Ya. Yang sekarang tuh kayak Oleh kan lebih kalem. Klopp juga jarang-jarang lah ngerang nyerang gitu. Yang paling ini kan menurut gue tuh potensialnya lah, lampar. Ya. Udah mulai banyak ngemeng juga lho, lampar. Gak sabar ya, makin seru ya Liga Inggris dengan datangnya Leeds United Jadi kalau misalkan lo nyari jersey-nya si Leeds ini agak, agak susah sih ya Yang jersey Leeds itu agak susah Lo bisa coba cek-cek aja sering-sering tuh di IG-nya si Vintage Siapa tahu lo bisa menemukan jersey ini Coba cuy, bukain cuy, satu lagi Nih Ya Boah dan Ferdinand ini lo bisa koleksi Win. Lo mau lepas berapa nih kisarannya nih? Kasih dong buat ya. Ya DM. <laughs> Ini susah lo nyari, nyari. asli jersey Leeds ini susah banget. Kuning dan putih. Iconic banget. Yang sekarang tuh kapal ya? Gue belum lihat, gue belum. Kayaknya kapa juga tuh asli. kalau mau kayak kapa kalau nggak salah deh. Nih, segini dulu nih request dari lo ya. Leeds United kita bahas. Next, bahas apa lagi? Tungguin aja di basic Bahas jersey edisi ke next ya 10. Bye bye.